Dirilis secara resmi pada tanggal 14 Juli 2015, Oppo Mirror 5 atau dikenal juga dengan Oppo A5 1e menjadi salah satu smartphone lama yang masih diminati oleh beberapa pengguna. Desainnya yang sangat simpel namun terlihat mewah dan elegan menjadi salah satu daya tariknya ya. Mengusung desain bodi yang cukup ramping dengan ketebalan 7,65 mm membuat smartphone ini nyaman digenggam dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, yang jadi pertanyaannya, untuk tahun sekarang masih worth it gak untuk digunakan untuk keseharian seperti sosmed-sosmed sama game-game berat? Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya, dan seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe ya. Jangan lupa tekan subscribe-nya cuy, mohon dukungannya. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut saja ke pembahasannya. Check it out. Oke, nah di sini kita mulai dari segi desainnya dulu. Nah, seperti sudah disebutkan gue sebelumnya, bodi dari smartphone ini terbilang cukup tipis dengan ketebalan hanya 7,65 mm saja. Bobotnya pun terbilang ringan dengan nilai timbangan yang hanya mencapai 160 gram. Sangat cocok digunakan oleh kalian yang menyukai desain HP kompak. Kemudian bodi belakangnya memiliki aksen permata yang berhasil membuat terlihat mewah dan elegan. Desain minimalis dengan balutan aksen permata tersebut sukses membuat smartphone ini berkesan premium. Apalagi saat digenggam oleh satu tangan sembari dicocok olah gitu ya. Peletakan kamera belakangnya, smartphone ini cukup standar ya, yaitu berada di sisi sebelah kiri kalau dilihat dari belakang, yang juga dilengkapi dengan LED base persis di bawahnya. Sementara kamera depannya terletak di sebelah kiri dari speaker telepon ya. Untuk segi desain, ya menurut gue ini hampir mirip cuy sama Oppo Neo 7. Tapi kalau Oppo Neo 7 itu perbedaannya dari LED base-nya yang ditaruh di apa ya di sisi ya, beda sama mirror ini. Kalau mirror ini di bawah ya. Kemudian dari apa namanya back cover-nya juga, kalau Oppo Neo 7 kayaknya polos dah. Tapi kalau mirror ini kayak ada balutan akses permata-permata gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke segi display-nya. Beralih ke sektor display dari Oppo A5 1e ini, yang datang dengan layar berukuran 5 inci. Layar tersebut memiliki rasio screen to body sebesar 67,5%, sementara untuk resolusinya 540x960 pixel, yang menghasilkan kerapatan pixel sebesar 220 ppi density. Pada bagian layarnya, ya smartphone ini menggunakan panel LPS LCD yang menghasilkan tampilan gambar yang cukup baik. Kelebihan dari panel LPS adalah sudut pandangnya yang cukup luas sehingga kalian tidak perlu berpindah-pindah posisi untuk melihat isi layarnya. Nah, untuk menjaga layar smartphone ini tetap nyaman dan aman gitu ya dari segala bentuk goresan, sebaiknya kalian menggunakan pelindung layar tempered glass. Pasalnya, smartphone ini masih belum dilengkapi dengan lapisan anti-gores atau Corning Gorilla Glass. Kemudian kita lanjut ke spesifikasi hardware-nya. Nah, meski tidak begitu spesial, hardware di smartphone ini masih sanggup untuk menjalankan aplikasi maupun game-game ringan ya pada saat ini. Dimulai dari chipset-nya yang digunakan, Oppo Mirror 5 ini menggunakan prosesor dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 410. Dengan teknologi prosesor berjumlah 4 inti core, ya, smartphone ini mampu mencapai kecepatan prosesor mencapai 1,2 GHz. Di sektor GPU, ada Adreno 306 yang siap mengolah kebutuhan grafis di HP ini. Semua itu ditopang dengan RAM sebesar 2 GB dan internal storage sebesar 16 GB. Jika kapasitas penyimpanan dirasa kurang ya, nah kalian bisa menambahkan micro SD-nya ke dalamnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya ke sektor kameranya. Nah, di sektor kamera, Oppo A5 1e ini memiliki kamera belakang beresolusi 8 megapiksel autofocus dengan lens flash yang di dekatnya. Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel doang ya. Nah, kalian bisa melakukan mode perekaman video sebesar 1080p dengan 30fps ya menggunakan kamera belakangnya. Sedangkan kamera depannya hanya mampu mencapai mode perekaman sampai 720p 30fps saja. Meski begitu, kemampuan selfie dari kamera depannya cukup baik cuy dengan fitur Beauty 3.0 yang mampu menangkap foto selfie secara natural dengan mudah. Selain itu, Oppo A5 1e ini atau Oppo Mirror ini dapat melakukan pemrosesan gambar pure dengan image 2.0 plus ya, yang mampu menghasilkan gambar dengan kualitas HD. Hal itulah yang menjadi nilai lebih dari smartphone ini. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kamera HP yang satu ini? Oke, kemudian kita lanjut ke kapasitas baterainya cuy. Nah, baterai di smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 2420 mAh. Kapasitas ini sama dengan smartphone pendahulunya, yaitu Oppo Air 1X ya. Jika untuk penggunaan ringan-ringan ya seperti chat, browsing, atau panggilan suara, smartphone ini bisa dijalankan untuk seharian ya. Akan tetapi jika penggunaannya cukup berat ya, maka kalian harus selalu menyediakan powerbank atau charger kemanapun kalian pergi. Hal ini karena kapasitas yang terbilang cukup kecil untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan performa yang cukup besar. Terlebih lagi teknologi fast charging juga belum ada di smartphone yang dirilis lebih dari 7 tahun yang lalu. Oke, kemudian kita beralih ke fitur HP-nya cuy. Nah, apa saja sih fitur di dalam HP Oppo Mirror 5 ini di tahun sekarang?
Nah, untuk urusan fitur, tentu kita tidak bisa banyak berharap pada smartphone yang dirilis lebih dari 7 tahun yang lalu. Nah, smartphone terbaru sudah pasti akan menghadirkan fitur-fitur yang jauh lebih baik dan juga lengkap ya. Meski begitu, Oppo A51e ini bukannya tanpa fitur sama sekali. Nah, kalian bisa merasakan beberapa sensor yang bekerja pada perangkat ini, yaitu dari sensor proximity yang akan mematikan layar untuk menghindari layar sentuh secara tidak sengaja. Sensor accelerometer untuk mengukur kecepatan benda serta kompas untuk menentukan mata angin. Jika kalian masih suka mendengarkan radio, nah smartphone ini masih bisa menghadirkan untuk kalian gunakan ya. Nah, dengan begitu kalian bisa mendengarkan siaran dari channel radio favorit kalian ya. Ya, meskipun di tahun sekarang banyak televisi ataupun dari YouTube juga itu banyak ya. Tapi di sini yang mau aja gitu ya, karena Oppo Mirror ini punya fitur ini cuy. Kemudian untuk konektivitas HP-nya ya. Nah, dalam review Oppo Mirror 5 ini rasanya kurang abdul jika tidak membahas tentang konektivitas. Pasalnya Oppo Mirror 5 ini sudah kompatibel dengan jaringan 4G LTE. Jaringan ini menjanjikan konektivitas internet super cepat dan tidak lemot. Konon jaringan ini bisa mencapai kecepatan download hingga 150 Mbps. Namun apabila di wilayah kalian belum tercover jaringan 4G LTE, maka kalian bisa menggunakan jaringan 2G ataupun 3G ya dengan smartphone ini. Nah, opsi lain konektivitas smartphone ini adalah menggunakan jaringan WiFi. Tak sampai di situ saja, kalian juga bisa berkirim data dengan smartphone lain menggunakan Bluetooth di 4.0 atau port infrared yang mungkin jarang kalian temukan di sebagian besar smartphone masa kini. Nah, port infrared tersebut juga bisa kalian gunakan sebagai remote control untuk perangkat elektronik ya, seperti kalian miliki, seperti TV, AC, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke harganya. Nah, pada awal perilisannya dulu, Oppo A51e ini dihargai sebesar 2,9999 alias 3 juta kurang dikit ya. Bahkan, dengan harga tersebut, penjualan di beberapa hari usai perilisannya terbilang cukup laris. Kini harga smartphone ini sudah jatuh turun ya. Untuk harganya sendiri, kalau second ya, kalau second ya daerah gue itu sekitar berapa ya? Sekitar 200-an ya. Itu pun udah dapat ya. Tapi kalau untuk harga grace-nya kayaknya nggak ada ya. Adapun kalau ada yang jual grace itu pun HP-nya kayaknya udah hasil kanibalan ya. Jadi hasil oprek-oprek ya. Jadi satu kan jadi satu. Ya gitu ya, satu untuk semua. Nah bang, untuk tahun sekarang masih worried gak untuk penggunaan game-game berat seperti game ML, PUBG, Free Fire, dan lain sebagainya? Oke, nah disini kalau menurut gue ya, untuk penggunaan game-game berat sih kayak bisa-bisa aja sama kurang-kurang aja gitu ya. Nah, tapi jika kalian lebih penasaran lagi ya tentang Oppo Mirror ini bermain game-game berat, nah untuk pengetesan game ML-nya nanti gue akan buat ya, nah kalian tunggu aja ya. Oke, kemudian nih yang terakhir ya, hasil jepretan dan hasil rekaman video Oppo Mirror 5-nya cuy. Cekidot. Oke, dan itu hasil kamera belakang Oppo Mirror 5-nya cuy. Ya, ini menurut kalian gimana nih? Nah, ini untuk kestabilan bisa kalian lihat sendiri ya. Ini lumayan belum stabil juga sih. Oke, kemudian kita coba jalan. Kita coba ya. Dan ini untuk saturasinya bagus ya. Bisa bilang oke-oke aja cuy. Kita coba ke awan. Dan untuk awan pun lumayan kena ya warnanya. Oke, mantap. Oke, dan ini tuh hasil kamera depan Oppo Mirror 5-nya cuy. Nah, ini menurut kalian gimana nih? Oke, untuk saturasinya sekilas oke. Ini untuk cuacanya ini lagi cuaca cerah cuy. Ya, alhamdulillah ya lagi cuaca cerah. Oke. Nah, di tahun sekarang kelebihan sama kekurangannya itu apa aja bang untuk HP yang satu ini? Nah, untuk kelebihan sama kekurangannya tiap HP itu pasti ada ya. Oke, di sini gue akan mulai dari kelebihannya dulu ya untuk HP Oppo Mirror 5 ini. Nah, kemudian kita mulai dari kelebihan yang pertama ya. Nah, dari segi desainnya, nah di sini hal yang gue suka ya dari HP ini yaitu dari segi desain cuy. Nah, kenapa gitu ya, HP-nya itu kayak persegi 4 dan HP-nya pun terasa premium dan gimana ya, kompak gitu ya. Nah, kemudian dari aksen-aksen cover belakangnya ini ada kayak permata-permata gitu ya, yang menjadi hal mewah ya meskipun udah jadul, tapi ini kerasa mewah cuy ditampilkannya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua ya, dari segi kameranya, ya meskipun 8 megapiksel dengan 5 megapiksel, tapi ini menurut gue gimana ya, hasilnya masih bagus-bagus aja gitu ya. Dan masih banyak lagi ya untuk kelebihan HP yang satu ini. Dan di sini gue cuma meringkas aja ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kekurangan HP-nya ya. Nah, kalau menurut gue ya untuk kekurangan HP-nya ya cuma satu ya, dari kapasitas baterainya.
cuma 2460 mAh ya. Menurut gue sih agak kurang ya kalau di tahun sekarang. Tapi kalau untuk tahun dulu itu beda lagi cuy. Itu 2000 mAh pun itu kerasa awet cuy kalau dulu ya. Beda sama di tahun sekarang. Karena di tahun sekarang kapasitas baterainya itu gede-gede ya. Ada yang 6000 sampai 7000 mAh. Tapi kalau di produk Oppo 6000 sampai 7000 mAh itu gue kurang tahu cuy. Kayaknya belum ada ya. Paling ada itu sekitar 5000 mAh lebih ya. Lebih dikit. Oke, kemudian kita lanjut ke kesimpulan HP-nya. Nah, di tahun sekarang HP ini ya menurut gue sih masih worth it aja ya untuk digunakan untuk keseharian seperti Facebook, WA, Instagram, teleponan, lain SMS-an dan lain sebagainya ya. Karena didukung juga oleh RAM-nya yang sebesar 2GB/16 ya. Menurut gue sih untuk RAM 2/16 itu kalau untuk penggunaan segitu ya cukup-cukup ya. Tapi kalau untuk penggunaan game-game berat itu beda lagi cuy, kayaknya bisa sama kurang gitu ya. Oke, nah di sini cukup sekian saja video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe-nya ya. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Cekidot.